apalagi di kebun babe. Malam ini saya lagi ini lagi bulet-buletin daun buat kita makan-makan. Kita pakai daun pisang batu ya, nggak bisa pakai, kalau daun pisang lain itu kadang-kadang rapuh terus berbekas kalau dimakan di nasi itu jadi agak merah. Nah, kita pakai daun pisang kita nih, stok ini. Ini daun pisang batu ya. Jadi cocok banget buat alas makan. Ini dibantu sama nih yang di belakang. Bulat-bulatan. Ntar kalau jadi bulat baru kita jadikan alas. Nah, teman-teman kalau punya pisang itu daunnya manfaat banget ya, selain buat kue, buat macam-macam. Bisa buat ini juga sebetulnya, buat tatakan ini, tatakan kue nasi tumpeng. Nah, itu umum ya. Untuk seninya nantilah kita bisa olah untuk seninya. Sementara yang malam ini kita buat adalah ngebulet-buletin. Kita lihat caranya. Nah, kita lihat caranya. Nih. Buletin ya, sana. Cara ngebikin daun bulat kayak gini nih. Teman-teman bisa pakai cetakan. Udah jadinya kayak gini ya. Nih. Ya kayak gini lah jadinya. Bersih. Ini enak banget, nambah selera kalau nasi pakai gini-gini. Gitu aja kali ya. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman ngebuletin ini gak usah pakai mesin. Kita pakai manual aja. Terus juga dilayani secara manual. Semoga bermanfaat ya.